Pemirsa hadir semakin dekat dengan warga dan pecinta perhiasan di Jambi. The Palace Jeweler yang merupakan brand perhiasan berjuluk National Jeweler meresmikan gerai barunya di Mall Jambi Town Square, Kota Jambi pada 27 Desember 2022. The Palace Jeweler adalah merek perhiasan yang menjadi bagian dari Central Mega Kencana. Hadir sejak tahun 1970-an, Central Mega Kencana konsisten menghadirkan koleksi perhiasan berkualitas melalui merek-merek perhiasan yang berada di bawah naungannya. Jelita Sativa, General Manager The Palace Jeweler, mengatakan, dibukanya gerai The Palace Jeweler di Jambi ini merupakan bagian dari upaya The Palace Jeweler untuk memperkuat pelayanan dan untuk hadir semakin dekat dengan pecinta perhiasan di Jambi. Bahwa pilihan di The Palace ini di koleksi perhiasannya paling lengkap. Tapi di The Palace yang membedakan dari tempat lain, kami punya program terlengkap karena orang masuk ke satu tokonya, mau lihat berlian aja ada, mau beli emas aja ada. Itulah salah satu bukti keterlengkapannya kami. Kedua, cabang The Palace ada di seluruh Indonesia. Hari ini cabang ke-44. Artinya ketika Bapak Ibu sedang liburan misalnya ke Bali, kebetulan yang ada perhiasan lain di The Palace pun dibawa ke Bali, mau ditukar tambah karena cabang kami sudah hampir banyak di semua kota di Indonesia, lebih mudah dibandingkan belanja di toko yang hanya punya cabang satu atau dua. Itu salah satu kemudahannya. Iqbal, JEK TV, melaporkan.